sebuat video di alam yang lain. Sebab apa? Bilik air aircon rosak. Ha, so I terpaksa masuk yang apa? Ini sebenarnya bilik untuk tetamu tidur. Ha, terpaksa lah buat kat sini. And kalau tengok pada lighting, memang lighting dia akan teruk gila dalam video ni. Sebab apa? Kat sini tak ada plug tau. Ha, so terpaksa pakai lighting yang ada je dalam bilik ni. Bertambahlah untuk berapa, mungkin berapa video ni nanti. Sementara nak panggil orang betulkan aircon air tu. Itulah sebenarnya saya tak offer face buat video kat sini. Sebab apa? Terpaksa duduk atas katil. Sebenarnya bilik ni tak adalah besar sangat. So saya tak dapat jerakkan apa kamera ni. Nampaklah macam saya macam depan kau boleh nak masuk dalam kamera tu terus. Geram betul tau. Time ni lah aircon tu nak rosak lah. Jadi benda macam ada klip-klip merah. Terpaksa lah saya panggil apa orang yang betulkan aircon nak betulkan dulu. Habislah duit. So mungkin untuk video ni saya akan lebih banyak zoomkan barang lah. Sebab apa, takut lighting tak cantik nanti barang tu macam tak apa jelas ke colour dia apa nanti kan. Disebabkan excited, tak boleh tunggu lagi, terus buat video ni. Tapi sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Bilik ni pun sebenarnya remote dia tak tahu kat mana. I buka je and then terus on. Tak tahulah kenapa I rasa macam tak cukup sejuk. Janganlah aircon ni rosak pula. Eh, tapi satu benda yang best ni lah. Ha, tengoklah I punya baju dengan apa background ni matching-matching sangat colour pink. Sebenarnya rumah ni dulu I nak bilik ni. Ha, masa tu belum lah betul-betul pindah kat sini. So I suruh lah diorang cap colour pink. Rupanya I nak bilik lagi satu tu sebab pink besar sikit. Tamak. Ingat tak siapa yang biasa tengok video saya lama-lama dulu kan, colour dia colour purple. Tapi sekarang dah ubahlah colour putih. So hari ni saya tunjukkanlah sebenarnya bab bilik-bilik ni jadi macam store juga. Nampak tak belakang ni ada frame semua, segala-gala macam barang yang tak habis, tak habis, bukan tak habis, yang dah lepas buat video tu is kat sini lah saya campak selalunya. Okay, so tak nak tunggu-tunggu lagi, saya akan tunjukkan barang yang saya beli. First sekali, yang paling-paling saya excited nak tunjuk ini. Nampak macam biasa kan, tapi ini sebenarnya tempat kita letak tisu. Yang bagusnya kita boleh letak dalam bilik air and kita boleh installkan dia. Sebab apa, dia ada tempat yang untuk kita lekatkan tu. Ada siapa pernah beli tak sebelum ni? Dia ada dua tiga colour. Kalau tak silap air dia ada colour hijau juga, tapi yang merah dia nampak menarik dan merun sebenarnya. Korang nampak lah, dia merun tau. And jomlah kita buka. So kita boleh installkan dia punya belakang ni kat sini. Satu benda lah yang selalunya jadi I punya concern. Sebab apa tau, bila kita dah lekat kat dinding tu, benda ni tahan tak? Ada siapa pernah try tak lekat benda ni kat dinding? I takut kadang-kadang bila apa dia panas ke apa, dia akan jatuh. And satu lagi, biasanya lah kalau macam ni, kita dah install sekali, kita tak boleh buka-buka lagi dah. Kalau kita buka nanti dia susah nak melekat. And yes, ini sebenarnya untuk tisu gulung tau. Tisu yang dalam bilik air yang jenis apa, pusing-pusing tu. Bila kita dah letak, kita boleh keluarkan dia punya tempat kita nak tarik tu kat sini. Oh, menarik kan? And cantik. I rasa kan macam dia punya design ni sangat-sangat cantik. I tak pernah jumpa lagi ada orang buat design macam ni. And dari segi kualiti dia pun bagus. Dia apa, plastik yang macam kuat juga. Tak adalah macam lembik sangat-sangat. Yes, especially untuk orang yang biasa letak tisu yang jadi gulung-gulung tu kat rumah, you all patut beli benda ni. Kalau dia ada warna putih lagi cantik, tapi sebab tak ada. Kalau siapa dah pernah try, dah beli, dah pakai dalam bilik air, komen kat bawah nanti okey okay ke tak, okey? Okey, yang kedua apa yang I beli? Siapa yang suka buat bunga? Nak dekat-dekat kan, nak cucuk-cucuk tu, boleh beli. I tak tahu pula kat eco shop ada jual yang floral foam ni. And I beli bukan sebab nak buat bunga. I ni tak buat bunga. Ini sebenarnya untuk letak. Yang ingat tak hari tu I buat video yang I tunjuk dalam I punya apa store tu, ada ubat nyamuk yang jadi cucuk-cucuk macam colok tu kan? Nak cucuk kat sini sebenarnya. Sebab apa, dia ni tahan sikit. So nak potong-potong-potong, boleh cucuk terus. Okay, kalau siapa nak tahu yang I pergi ni, ini kat MRTC punya apa eco shop tau. Sebenarnya kalau beli kat luar yang kedai bunga yang apa warna hijau tu pun murah, tapi I tak ingat berapa. Yang this one RM2.20 lah. Dia saya dapat, I kata sekarang kat eco shop ada barang dia okay, ada barang dia macam mahal sikit. Tapi alang-alang kalau dah pergi sana dah boleh dah beli. I selalu letak kamera ni jauh tau. So, I boleh nampak mana I nak pandang kamera. But kali ni dekat, I macam mata I macam tak tentu arah. Pandang sana, pandang sini. Sebab apa, I asyik terpandang muka I kat dalam cermin ni. So, next apa yang I beli, I suka gila. Okay, hanger ni especially kalau macam kita nak gantung tudung ke, ataupun kita nak gantung macam cuci kita punya stokin ataupun kain buruk ke apa, boleh gantung satu-satu je. Biasanya kalau kita tengok, dia gantung banyak kan, besar. But this one, satu-satu. I rasa first time I jumpa benda macam ni and I macam kagum jugalah sebenarnya. Dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tengok kat gambar ni. Kain buruk, tudung, hijab hanger. Oh, nama dia sebenarnya hijab hanger. Tapi boleh je kalau nak gantung apa, kain buruk. I sebenarnya nak gantung yang buruk. Bila kita dah basuh tu tak tempat nak gantung kan. So yes, kalau siapa tengah cari untuk gantung hijab sesuatu dalam kat apa, dia punya drawer ke apa,
boleh beli yang ni je. And kualiti dia pun bagus. Kualiti pun bukan yang jenis apa, lembik-lembik punya. Kalau sesiapa tengah cari, boleh pergi eco shop je. And yes, I rasa ni sangat-sangat bagus. Dia ada macam-macam colour, tapi dia tak ada colour putih macam tu lah. So I ambil this one pink. Cantik. Aduh, sakit kaki bersaila kat atas tu. Apa katil ni? Sebab katil dia rendah. And next, apa yang I beli, ini sebenarnya organizer. Tapi yang I suka sebab apa? Pertama, sebab apa colour dia semua putih. And I suka dia punya tepi ni pun. Ha. And sangat-sangat kuat, okay. Dia punya apa? Lock ni. Sama, nampak tak? Dia punya dalam ni jenis macam ni. Dia punya plastik pun bagus. I sebenarnya nak beli benda ni sebab apa? I letak I punya apa? Barang. Tadi tiba-tiba I try, tak muat pula. Barang tu macam apa? Besar sangat. Ha, tak apalah, boleh je. Sebenarnya kalau kita nak letak macam apa, kita punya makeup ke, macam lipstick ke apa-apa, boleh letak dalam ni. And I rasa dia kemas. Ha, kalau siapa ada barang kecil-kecil kan boleh beli banyak. Lepas tu boleh apa, letakkan apa barang tu, nama dia kat sini, boleh susul-susul-susul. So I rasa dia lebih kemas lah sebenarnya. Ni daripada jenama kasar. Ha, multi-purpose storage box. Bagus. Kalau siapa tengah cari, boleh beli kat sini je. Okay, next apa yang beli? Ha, ini towel yang viral sangat-sangat dulu kan? Sekarang dah ada, tapi hari tu tak adalah banyak. Ada satu je. I terus grab and I suka gila. I dengan Maimah macam non-stop pakai benda ni. Sebab apa? Contoh ada habuk ke apa kan? Lap sekali je, dia boleh hilang. And yes. Kalau siapa yang dapat jumpa kan jenis zigzag macam ni, jenama daripada Ganso ni, boleh beli terus. Ha, ada pula lah bunyi kat luar tu. And yes, kita orang selama ni memang dah beli and pakai kat rumah ni. My mum kan sampai apa asyik lah duk simpan-simpan, dia tak nak pakai benda ni. I lah yang duk keluar-keluar kan. Okay, next apa yang I beli? Ini sebenarnya memang baru daripada apa, Verona. I tak pernah jumpa lagi. Lebih-lebih kan dia punya scented jasmine dengan lily fragrance. I perasan sekarang Echo suka keluarkan apa, lily fragrance ni. Bestnya sebab apa, dia datang dalam botol kecil macam ni. Biasa dulu kan yang panjang kan. Tapi of course lah, I rasa dia lebih sikit daripada yang biasa. So jomlah kita try. Ini daripada Verona tau, air freshener. I ingat tak biasa yang I beli yang apa, lavender lah, apple lah, apa dulu kan. Tapi yang kecil ni, dia ada juga lavender. Apple tak ada. So jomlah kita try. Okay. Bau dia sedap gila. Kalau sesiapa yang jenis suka kan, rumah dia bau bunga, you all akan sangat-sangat suka. Dia kan lebih kepada macam I boleh bau yang rose dulu, yang I suka, yang daripada Verona juga. Ha, sedap dia macam tu. So yes, ini memang baru daripada Eco Shop. Patut try. Lagipun kita tahu kan, apa pewangi Eco Shop ni biasanya memang sedap bau dia. So yes, recommended. Patut beli. Jadi kalau siapa jumpa, mesti beli. Ha, yang ni jasmine dengan lily fragrances. Okay, next, apa yang I beli? I pun terfikir apa yang I beli ni sebenarnya. Apa tujuan hidup I membeli benda ni sebenarnya? Ini pada jenama Mama Rice Sieve. Oh, okay, baru I terfikir kenapa I ambil. Ini sebenarnya untuk kita cuci beras and tapis beras tu. I tak tahu kenapa mesti I beli benda ni, and I tak tahu kenapa mesti dicinta benda ni. Tapi benda ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Especially untuk macam budak-budak yang tengah baru nak belajar apa, masak nasi ke. Bila kita masak pasal beras tu kan, biasanya dia tuangnya sekali, beras-beras tu semua jatuh dalam apa, sinki. Inilah penyelamat dia. Haa, dia nak terhempak dulu. Haa, tapi ni apa, upgrade sikit lah. Yang mana depan dia ni untuk kita basuh beras. Kita dah letak beras tu, kita boleh basuh pakai ni. Tak payah basuh pakai tangan. And lepas tu, bila kita nak buang air tu, kita akan tapis kan. Haa, ini dia. Nampak tak? Haa, cara dia buat tu. So, yes. Walaupun benda ni nampak macam biasa, macam tak guna. Tapi untuk orang yang macam baru-baru, I rasa macam sangat-sangat berguna benda ni. Ha, tunggu jap, jangan tutup dulu video ni. Sebab apa yang lepas ni semua makanan, ada 3-4 makanan. And yang ni sebenarnya I nak letak I punya apa, beras perang. Ha, beras perang kadang-kadang tak ada tempat kan nak letak. So letak kat sini. And yang bagus ni sebab apa, tunggu jap I buka. Sebab bila kita nak pakai, kita tak perlu buka satu bekas ni punya penutup. Kita boleh buka daripada tepi ni aja. Ha, tapi dari segi kualiti dia, I bukan cakap the best lah. Kualiti dia macam, alah, I lembik ni, I rasa ni pakai 10 kali ni, dia cabut ni. Tapi, dia punya yang bawah ni, bagus. Sebab apa, nampak tak? Ha, acrylic dia ni sangat-sangat berkualiti. Cuma penutup dia je lah. Ha, I tak tahu berapa lama boleh tahan buka tutup ni. Yang I suka sebab apa, dia ada sukatan dia kat sini.
So ada 200ml, 400ml, 600ml. I rasa dalam ni boleh letak lebih kurang dalam 800ml lah barang dia. Okay, kita pergi kat makanan pula. I ada beli bahan pemakanan. First kali yang I rasa macam agak pelik, ha, hari tu kita dah try yang apa, salted egg, kita dah try yang apa, keledek kan. But kali ni kita akan try yang green peas. Sebenarnya peas ni antara I punya favourite tau. I memang suka sangat. Ada orang tak suka kan ada kacang peas, but I sangat-sangat suka. So jom lah kita try apa rasa biskut kacang hijau ni. Dalam ni sama juga, dia ada 10. Okay, rupa dia sama je. Dia macam salted egg, macam apa, keladi tu. Tapi bau dia macam ternik sikit lah. Mungkin sebab kacang tu. Boleh nampak hijau-hijau kacang tu dalam ni. I suka. Sebab apa dia ada rasa kacang peas tu. I suka dia garing. I suka juga sebab apa dia ada rasa yang masing-masing garam tu. Tapi I tak suka sebab apa dia ada rasa ternik. Ternik daripada kacang tu ke? But still, acceptable lah untuk makan sebenarnya. Cuma dia rasa lama. Dia punya rasa lama tu ada. Tapi kalau nak tanya I antara salted egg dengan yang ni, I akan kata salted egg tu lebih sedap lah. Tapi kalau yang keladi, tu dengan ni, yang ni lagi sedap. I'm so sorry sebab apa, bilik ni di belah belakang tau. So, kalau ada budak-budak main kat belakang ni memang akan dengar. Okay, next apa yang I beli? I sebenarnya tertarik menarik kau memang debum tengok benda ni macam cute gila. And I akan buka sesuatu lah. Ni cepat sikit lah sebab apa kita nak buka sesuatu, kita nak tengok apa dalam dia. Kalau budak-budak nak beli yang mahal daripada apa, Kinder Bueno tu kan, RM5, RM6, baik beli macam ni je. Ha, puas hati ambil so satu, buka lah kau 6 kali. Okay, comel. Jangan risau ni halal lah. Tengok ada gambar harimau, ada apa, monyet. Ada juga katak ni ha. Dia buka senang je sebab apa kat tepi dia ni dah ada tempat pembuka. Dia macam Kinder Bueno jugalah. Okay, bila buka kan dia datang macam ni. And sebelah ni dia ada biskut dengan coklat. Nampak tak? Biskut dia ni kecil ni ha. Garing juga. Sebelah sini ada mainan, tapi mainan dia kecil je ni. Yang ni kan untuk sikat, tapi dia ada apa, huruf 6. Yang lebih ni, I akan zoom kan, kita akan buka sesama yang tengok dalam dia. Kenapa saya tak buka sebab apa yang nak kasih budak sebelah nanti. Okay, next apa yang I beli. Ini sebenarnya honey sunflower. Yang mana I suka tau sebenarnya. Dia ni macam yang apa, kuaci tu. Tapi dia dah salutkan dengan apa, honey. And belakang ni dia dah bagi free daripada Tong Garden. Apa, salted peanut. Jom lah kita try. So, okay, so the last one apa yang I beli, ini dah bati. Tapi yang the best sebab apa, ini perisa baru, ini perisa peanut butter. Ha, yang biasa kita try yang milk lah. Yang terbaru pun yang apa, satu caramel tu lah. Ini yang lagi baru, peanut butter. Jom lah kita try. Biskut dah bati ni, I selalu puji kan rasa dia daripada satu caramel. Dia rasa sangat-sangat satu caramel. Kalau dia punya apa, susu, sangat-sangat rasa susu. But I tak tahu mana pergi rasa peanut butter ni. Dia macam rasa susu yang dicampur dengan peanut. Serius, dia punya rasa peanut macam kurang sangat-sangat. I boleh katakan rasa susu dia 80%, rasa peanut dia 20%. So macam sangat-sangat sikit. Yang paling fail. So I kena cepat habiskan video ni sebab apa, makin galak orang di sebelah ni. And I hope you all enjoy dengan this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.